kemarin putra, sekarang putri. Ini dalam rangka memang pemanasan atau latihan atau bagaimana? Ya, ini mestinya dalam rangka, bukan dalam rangka ini untuk penyegaran ya. Penyegaran, karena kan sudah putra-putra ada 7 bulan ya. 7 bulan kita hanya latihan aja di Platnas. Jadi ini ya karena difasilitasi untuk bisa latihan di luar Platnas. Ya ini kembali tujuannya untuk penyegaran anak-anak supaya tidak bosan aja. Ya, tapi dengan tetap intensitas, kualitas, kapasitasnya tetap terjaga. Kalau formatnya sendiri simulasi atau latihan seperti biasa atau bagaimana? Formatnya lebih ke kita main game, ya, simulasi seperti itu. Dan yang pasti untuk tetap menjaga kebugaran anak-anak supaya tidak drop. Tapi situasi, suasana itu anak-anak dapat suasana yang berbeda. Rencana di Sragen berapa? Dua minggu ya? Untuk latihannya dua hari. Dua hari. Terus Sabtu Minggu mungkin kita refreshing. Ya, nanti Senin kita kembali ke sana. 7 bulan tidak ada turnamen, dampaknya apa kalau sampai ke atletnya? Udah pasti yang dirasakan pertama adalah jenuh ya, kejenuhan. Kejenuhan karena yang biasanya itu kalendernya schedule-nya itu padat untuk turnamen, jadi latihan tujuannya sudah jelas. Ini ya semua juga tahu tidak ada turnamen, yang akan dimulainya kapan itu juga belum jelas kan. Jadi ya pasti kejenuhan yang paling tinggi itu, yang itu kita yang harus bisa mensiasati. Ini untuk yang putri berapa atlet yang dibawa ke sini? 12 dari 6 pasang. Yang utama ya. Nanti kira-kira turnamen paling dekat apa mas? Schedule terdekat kan Januari ya. Di Thailand yang seri Asia, tapi kan tidak semua juga bisa mengikuti. Itu hanya untuk yang pastinya top 32 yang bisa masuk. Dan ganda putri sendiri terutama belum tidak semua bisa main. Jadi terdekat itu. Kalau sekedar ganda putri nanti targetnya di Thailand itu apa? Ya tentunya untuk Grace dan Apriani sendiri tentunya untuk bisa menjuarai, dan pastinya untuk mendapatkan poin untuk di final World Tour yang di rangkaian yang ketiga itu kan bukan. Setelah dua rangkaian 100.000 dan diakhiri dengan final World Tour kan, tentunya untuk Grace Apriani bisa menjuarai dari 3 turnamen itu mana aja, untuk Fadia Rika, dan untuk meningkatkan pengalaman kapasitas dia yang kemarin hasil dari home turnamen dia bisa menjuarai, terus yang di simulasi Uber Cup dia juga tidak terkalahkan, ya kita harapkan di turnamen resmi dia bisa memperlihatkan kapasitas kualitasnya dia.